jane bolak-balik tamanane, tapi kan ya bolak-balik lali. Eleng-eleng mboten sebutan tapi suhul yakin. Lali deh. Kula wadon iki tanggane sokai musim kula wadon yen kotimen. Bismillahirrahmanirrahim, mbok isi cerita niku garwane Nabi asmane niku Juwairiyah. Niki riwayate sange Juwairiyah. Anna Nabiya khuroja min India bukrotan ina sholat subha wa hiya fi masjidihan. Kemana hal ini kena aku pidato ini sokai muslim judulnya itu babu tasbih awalan nahar wa indan naum aset aset ya karena Nabi ada yang jenisnya Juwairiyah. Nah, ini Nabi pernah ke Juwairiyah waktu pagi fi ina sholat subha wa hiya fi masjidihan. Terus memang ada di garwani Nabi, ada kamar, ada gunung tertentu tinggi nampak sujud, mesti lain loh, masjid. Buatan masjid jamaah sih Jumatan. Sumaru jahar bacaan akha. Berarti leng-leng subuh nanti waktu duha. Berarti jam berapa? Waktu duha itu jam 8-9. Malah nak duha zaman Nabi itu khinatan mandusi solus panas banget. Jadi hampir jam 10. Duka Indonesia kan setengah papan ke pengantar. Kal mazilti alal hal allati faratuki alaiha. Duka kan mulai bersubuh nanti saiki, berarti nanti jam 9, nanti jam 10. Terus kolat, naam. Berarti wiridani darwani Nabi mulai bersubuh nanti jam 9, Juwairiyah. Terus kolan Nabi yu lakot kultu badagi arba'a kalimatin salah sama. Lawu zinat bimakulti mutalyoma lawa zinat guna. Jadi ya ileng-ileng ya, wiridani Juwairiyah mulai subuh nanti jam 10. Berarti ikut suwi kan? Oke. Dawe Nabi, orang usah ngono, ya Juwairiyah, aku mau bar ketemu kue moco 4 kata, suku kata. Iku subhanallah, siji, wabihamdi, terus ada dalkulti, warijo alapsi, wasiat alapsi. Saya ngambil wiridani sekian jam, iku menang wiridani. Jadi ini aku barang sidik ngalah-ngalah pakai. Nah, dia bisa model-model ngono. Sing sidik ngalah-ngalah pakai. Tapi ono riwayat ya. Ono riwayat ya. Ya, terus ini tentang sahih muslim. Nah, teman-teman kalau terus kali daerah judul bab tasbih awalan nahar wa indan. Yang penting melok bab judul tasbih apa? Oke, melok judul apa? Tasbih. Gak akan sampai ngerti. Terus ketika Nabi ditakoi su'ila yukalam yafdol kol mastofa wali malaikati olibadi subhanallah hamdi. Ketika Nabi ditanya kalimat apa terbaik, ya kalimat yang Allah memilihkan kalimat itu untuk para malaikatnya, yaitu subhanallah wali hamdi. Terus ini kita sampai ngerti. Nah terus kedua kepentingan pulau. Ini kepentingan pulau nanti ketemu pangeran. Nak kue ning dunia ora faham, ya ora bakal faham. Yang penting ketemu pangeran itu semuanya ada dakhal. Misalnya kita sebagai orang Islam kan juga kadang janggal. Karena apa sih Allah kayak orang kafir, kayak orang fasik. Karena apa enggak boleh aku goblok, berarti duit. Kadang-kadang kan yang menang-menang itu janggal-janggal sidik. Karena apa sih di bujo kok cerewet. Janggal sidik-sidik. Tapi sakit janggal-janggal lah, sementing kafir menganggap subhanallah. Ini ada dakhal sejumlah yang digali pangeran. Termasuk orang yang mantel Allah itu. Cerewet lagi ada dakhal. Kalau nak gaya tamsil ni ada. Kue urai so kan terus sapitan. Gak, kue terus sapitan gak iso. Gak bisa. Tapi kue iso nyalah no insinyur sehingga we. Jadi gak. Jadi pangeran itu gaya dunia kira-kira kaya uang gaya besi. Kue pasrah insinyur atau arsitek kon gaya mam. Si ono ruang tamu yang bersih, ruang tidur yang bersih. Ono ruang sih disiap no gaya sapitan. Kue pesan sumur. Mesti insinyur ya gaya sumur plus pecerahan. Tapi soalnya Allah yang sejauh segi pikiran, gak bisa kan? Karena itu kebutuhan sumur. Ya segampangan yang ngono itu ya cetakok pengeran kena apa kayak orang pasek. Apa sih ber? Besok. Itu jenis ada dawa. Kalau ya gue rapur turu sapi teng. Tapi kan kayak soalnya Allah sih gawe. Sapi. Paham. Jadi kira perlu nyala no. Oh gak perlu turu apa? Sapi teng. Tapi rai soalnya Allah sih gawe. Sapi teng. Kenapa orang tengah menotai? Lihat jajal isi emas, malah kira iso ngisi. Ya aku yang mau diisi tak isi emas. Lolak tuh.
Nah, iso ngising ra apa-apa ya. Digolek penjahat dibodel. Mergo ora apa? Males. Baru kali sini tanya kan gak harus ingin nang balik lu banget. Ya udah nggak ya. Jadi ya dari sepanjang waktu lalu sejak Allah bihamdi muci Allah ada dah kalau jis bapa aku ya Allah waridah nasilan rido nedat ya Allah wajina tarsilan pepaes ya utawa timbangan jis wah ya orang nak sing mau zina nggak boleh ya yuk pepaes nak sing tambah ya yuk timbangan mana boleh kau dapat ya Allah wami dadan apa kalimat sejumlah kali. Subhanallah mil al-mizan kang ngebai timbangan umum dari ini lan titik lima kian. Lima ke ilmu ya tetap subhanallah masuk. Gue mabun rokok ya subhanallah mabun suarga ya. Misalnya dia sebenarnya mabun rokok, keton aku iku makhluk. Ngurah aku yang mabun rokok kok di lebar. Setelah kita orang berdaya, ini kersanya aku subhanallah. Ayo setiapnya mati ya. Tapi ya tetap jalannya pengera, supaya mabun suarga. Mabun rokok itu apa enak? Lu kita harap aja jajal. Liwat tok guys. Liwat tok. Lan kula nu kangkang sering tak kenal lagu Imam Syafi'i. Kula nu gadah kadang sampalan lagu Imam Syafi'i. Dari sekian yang saya hafalkan itu yang paling haru itu beliau kan pas sampai wafat ditunggoni Robi. Robi nu murid Imam Syafi'i. Alim Robi, mboten tukang pidato. Alim banget. Muzani ya. Ya alim ae. Coba takono. Itu kan alim, alim. Safir kan naguman mulai sekian di antara naguman ini apa itu fa intan takim min li falas tu bi aisin walau dakhulat nafsi bi jurmin jahannam kan dia mulai cerita wala ma qasa qalbi wa dawqat madain fi ja'al tu raja ila afrika sulama itu terus apa itu ta'adhuman idam di falam ma qaron tu bi afrika rabbi kana afuka a'zuma kulo ngerasa dosa kulo nu gedhe mesti tapi nak tabah dene sepurane jenengan duwe mulai semula mau ngape ya, mau ngape kan nanggulai mau sapi lucu, nanggulai mau ngape itu lucu kan, nanya betul mau ngalih belum lucu, nanggulai mau ngape kan, fasihan idama karena fitik rokhi, wafi masiwa karena finansi aja, mau ngape itu pohon itu, nak jangan lu pengiran lu fasih rata, jangan lu duit pelu, jangan lu pangkat pelu. Jadi fasihan idama karena fitik rokhi, lu kepada jadi wali ini jangan mesti wali lu sopo. Orang yang fasih ketika muji pengiran. Wafi masiwa hukana aja, jangan ngelam dua yuk. Jangan ngelam pantat. Jangan ngelam MC. MC ini papa seiling ya. Merasa tersinggung. Ada lagi kan? Merasa tersinggung. Wong tenan. Aga bocok tok tok ora mbalek sok. Ya bodiri. Ya tok. Bodiri to lah. Dene ngomplen aku gojo tak komplen aku lah. Royalty. Tuntas. Men. Men. Ya itu kenal juga ya repot. Ngel-ngel wong. Saleh iki ya terkenal juga mesti ngesan sampai 1000 isin. Akhirnya kan maksa akan. Wah. Akeh rugi tuh. Lagi dia gak ulur saat kita beli kereta itu kan rapat. Akeh dia nggak kuat. Bisa akhirnya mungkin ngono bang. Nah kita kena marah kan masa kata gue seneng. Dari bapak nabi itu kan. Kiai udah naik cecil deh konsultir. Mesti nyalami tembak rombola itu. Nanti malah agak sedih. Karena kiai masih gede sih salam tembak sih deh gue. Saro. Isen. Isen. Jadi ya. Tombol yang bila ada guyon, bendera guyon. Subhanallah min al-mizan kang iso ngebai timbangan wa mutalizan dadi katoke ilmu. Dadi ilmu piye wae puncake napa subhanallah. Karena gini ya, ketika kita di surga pun jangan sampai pernah merasa iso melihat Allah secara sempurna. Apapun materi kita tetap makhluk. Sementara Allah itu khaliq. Tetap la tudrikul absur wa la yudrikul absur. Soal kok ning swarga ila robbia nadira jauh lama yo kecelok delok tapi aja bayangno delok sing paham kok kecelok delok kan ini lho Mas kecelok ngaji jalan aja mbok arani terus paham panggil temen-temen yo ngene iki jenenge kecelok tapi aja arani paham kaya salat yo kecelok eling pangeran
tapi ojo mbak arani eling sing wali-wali ku belas iki. Nah pangeran dilibatno iya. Jadi pangeran ora melu utang nggih, tapi dilibatno kon nyau. Pangeran ra kepen dadi bupati, mbok libatno. Kon dadekno kowe bupati. Iku iya. Corong asaus gak masuk. Pangeran aku pengen ada laris beda. Tapi gak libat, no ben laris. Jadi pangeran menunggu dicotah aja atau dela elok. Ya jadi semua cotah sebesar pangeran. Subhanallah, gak kafara kok. Ya bisa. Mundal ini langkah toke. Terus wama kalau rito langkang jadi tumegang diri. Wajina talar silan kang teti bapak si aras atau timbang aras. Saya terserah sampean. Tapi yang jelas itu sing ono karokate ya ewe bapak es. Wajina talar timbang aras. Lah kula nate ngalami kasus ini cerita-cerita tahatin buat niat sombong. Maksudnya kasus itu kasus ilmu ora kasus poe cerita-cerita terus Tuhan muka safar. Wong kok ado malah dilamar. Tuhan muka safar musafas. Ketol ngambil sejuta orang kabel. Ketol babon. Enak. Ketol babon baik. Ini sih begini aja. Ini cerita nyata. Jadi ketika neng alam roh, kan Nabi kan teng akson, teng masjid akson. Sebelum naik ke langit kan Nabi ketemu rohnya para nabi. Jadi pangeran juga kaya semacam cara oleh di basar kaya Indonesian Eden, tapi urusan tasbih. Jadi dilomba. Ternyata tasbih dilombakan. Dilombakan oleh pangeran. Nabi Adam muji pangeran, Nabi Ibrahim muji pangeran. Kalimat itu standar carane muji pangeran. Barang kanjine giliran Muhammad tuh beliau punya kalimat yang enggak bisa ditandingi carane muji pangeran. Sudah Nabi Ibrahim diparani digandeng. Kila Jibril wa kila Ibrahim. Oh, khilafnya antara Jibril dan Ibrahim. Gak boleh, belas. Biada fadol tanah. Jadi biada fadol tanah, gara-gara pujiamu yang luar biasa itu gue pantas ngalangkai kita-kita ini. Maksudnya kita-kita borong. Borong nanti. Lah itu pasti gue, aku bilang waras. Maksudnya waras itu ngerti. Panjang Nabi nak muji pangeran itu toro ya Mansur. Nak gak bisa tertanya. Tak gede contoh yang terkenal. Nyontoknya yang terkenal kan dia rapal. Tak boleh yang terkenal. Misalnya yang terkenal kan laksi sanaan alika kan pertama kan seperti itu gagak sedurunge wah senang gue setor pucak ya adi misal tadi kan mas alhamdulillah ya 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 ono irtiqo, irtiqo itu dari nyuwun sewu makom biasa ke agak naik sampai kelima. Tentu Nabi juga pernah di kelas biasa. Tapi bukan karena makomnya Nabi, tapi karena menyesuaikan dengan kita, menyesuaikan dengan tanazul. Ya, pinter mas tanazul. Nah, jadi ini ya pertama Nabi muji ya normal ya. Lakal hamdu mitu sama wati misalnya. Nenggone itu, itidal. Robbana lakal mil usamawati kang ngebaki pira-pira langit wa mil arbilan kang ngebaki. Akhirnya Nabi itu kan sadar, apapun hebatnya langit, luasnya langit tetap terbatas. Apapun luasnya langit tetap mahsur terbatas. Luasnya bumi yo mahsur tetap terbatas. Akhirnya Nabi nambahi wa mil umasi tamin sayyidat. Itu sing Nabi yo resonan dingin wae tepek menangi dhewe. Jadi pertama kan saya muji engkau ya Allah, seluas atau seberat langit dan bumi. Tapi nambah angan-angan apapun luas langit bumi ya tetap terbatas. Wambai wamil umar sekarang saya pas pokoknya apa aja itu, ini sak musik itu gak bisa apa aja apa aja lagi terus umatnya udah gawe ada ada kholki terus ada ada sing kudu ditelai lan wah ada ada mah wasia ada ada mah sholat terus ada ada mah wasia wasia dadi pokoke sing ora terbatas itu terus fikul ono sing fikul ya nasih wala sing ada dalem aku sing tahlil kan ini nak tahlil gampang lali kan orang mulai gue mesti jatuh ini ya orang mulai tahlil udah ono tuh lagi tahlil sih tahlil juga bira anak gue bira sakit saya sakit saya karena kita kasih lagi ya ini
Saya kan bisa apa, sak menit bisa apa. Nah, kan pertama kan apa ya? Ngomong ada fikulilah mati pada fase. Nafasnya jenengan kita ini kan tetap terbatas. Tapi bareng ada dama wasya seluas apa yang dingerteni Allah kan enggak terbatas. Nah, kabeh carane muji Nabi ngono irtiqa dari standar naik-naik. Nah, termasuk itu. Nah, saya baca apa itu? Wa midada kalimatin yang sarah muslim saya ke Imam Nawawi ini kan aras apapun luasnya ya terbatas, makhluk apapun luasnya terbatas, sira terbatas itu kalimahnya Allah, karena kalimah Allah itu sama dengan ilmu Allah, makanya ditutup wa midada kalimah. Jadi lubah mas, lubah muji liat-liatnya misalnya muji pangeran ya lakal hamdulillah, oh, waduh barang kaji Nabi muji terus digandeng ke Nabi Ibrahim, wah nangine ya orang anak sing ngalah cari muntahan ilmu sekelima ke ilmu sekelima moro suwargo itu uji widadari tetap raiso, apapun enak widadari tetap raiso uji kaya apa, biasanya terbatas misalnya kira widadari sangking trauma ambil bojomu melayu iso wae waduh nangka yang disin iso wae iso wae, jadi ngomong trauma trauma itu diri trauma bojomu, trauma bojomu goblok trauma bojomu trauma bojomu kaget aku padahal aku saya cerita sanggeng wah sanggeng kaget itu coba ya jadi muji ku ya jadi muji kan kita itu ketor Nabi juga tertanggung lalu si tanah alika antaka mahatin ta'ala nafsi aku kelima semoga ini apapun hebatnya kanjeng Nabi tetap kanjeng Nabi itu ya kanjeng Nabi. Ya aku nyuruh saya, bibi statusnya aku makhluk. Nah dia ini muji ngambil statusnya kanjeng Nabi, bibi tetap terbatas. Mulanya ditampil lalu si sanan alika anta kamar anta amasi. Mur gusti cara nih muji kulo, kok jadi kan muji ganti jalan jambat. Jadi tambah batas no limit terbatas. Jadi kan kita itu, mulanya jadi Nabi Ibrahim, wah ya nak mulu kalah. Lah nanti pertama kan muji nganggo awake dhewe la nufsi tanaan alika enggak terhitung saya muji mungkak tapi saya muji ya kasim. Nah terus dengan kapasitas nyuwun sewu beliau kan punya status makhluk juga. Lah yang pujiane apa terhadap dirinya Allah yang khalid yang tidak ter. Saya kula muji jenengan Gusti pun kok jenengan ayu. Nah insyaallah. Saya terus ditiru para ulama. Ijazah Bapak sekarang mesti ngono. Aku niat maca Fatihah kok niate sih Abdul Qadir. Zaman Siti Nali ku ya rapati iso niat ihram. Nakalan dene rapati roh, terus dene ning Yaman kurung kabar nabe ngaji. Dene ora niate kejeng. Pertama kan ora takdir pas. Ora ono mungkin. Sing kenali ora tau wajib takdir, ora tau wajib mungkin masih kurang ono. Terus takoki lha kok wis niat limpun. Piye niate? Allahumma ilalan ka ilalin Nabi. Kurung kabar ajaran nabe ngaji aku niat kok niate kanjeng. Lha niat ku ge mboten roh. Kamu nak kita mau cok jalan lembak macam ni Gus Bar. Bila aku mau cok Rova di dejer. Negeri Rov makhluk itu mak nasab lah anak Fahel ya Rova. Rova. Kau nak negonun dari dia. Kami dari lanusi sana. Alika amasa kama. Jalan nafsi. Itu akhirnya gak terbatas. Itu jadi muntah hal ini. Bama belakang riba sekarban sini mengkamu ridau dan zinatal arsilan jadi imbang-imbangannya jadi nak je senawi macam ni zinatal arsil itu imbang-imbangannya aras atau pepaya si aras nak dengan gue ya maksudnya itu terserah lah semua eh butuh muji pangeran makna wek ribet tuh mereka ya no mas ulama makna ribet tuh karena di gunung apa sih berapa sih terkenal soal apa tuh bang wah saya makna mungkin lu lah si penting maksudnya ngomong mereka ya macam ribet. Ya jajal dia nak tawari dari uang alim, nak mesti salah. Orang mungkin salah, mesti salah. Orang mungkin salah, apa je mungkin? Itu mesti salah. Roh itu nyali yang sun zaid dan yang sasa. Zaid itu kan semua sistem tubuhnya, bentuk tubuhnya nama zaid. Kau itu roh zaid terus bagian zaid. Sebagai. Kok mulai dia teman beroh semua. Tapi kan kau maknani tetap roh itu nyali zaid dan yang sasa. Mesti ni kau roh. Lalu ya tua ya kayak ngono wong kowe delok zaite ora roh kula zaite. Apa meneh? Wong ora sok-sokan.
misalnya aku ngerti Tuhan kan roh pas beda tuh roh elek misalnya pas beda tuh ya kok soleh soleh nggak berbuang ke takwa mas nggak berbuang ke nomor takwa terus kalau iso ya kalau iso nonton yang suar deh ngapain mau suar kok seneng dia ya kita seneng deh nih oh seneng dia dia berem Nah, yang maksudnya ngene Mas, ketika orang bilang roh itu sih dan bae ora roh kullah. Misale roh itu dar. Misale ana wong muni ngerti aku roh daleme Gusti Allah. Kalau roh eta ngono kan dar wa mimma dakhila. Nyatane iso yo kok roh itu dar. Lah iya roh itu dar sih den apa roh jero nek karo gurine. Lho kok kuwi roh itu wa kulliyah ngubi. Makhluk iki ra iso roh itu bil kulliyah apa mana? Allah. Masakan mas, ya untungnya kita orang tahu pinter nggak dia. Terus kasih syukur, apa aku saya syukur? Nek, orang tahu es kan? Gak tahu es. Kau enak, kau nama musilat, kau nama musilat. Oh, kau tidak kena payu, guys. Gak tahu macam, enak. Pak mas, jadi aku nunjuk, kita lu. Lah yang menarik maknanya ila robbi anadiro neng suwargo roh pengiran mana kecel lo ya tapi kau coba yang no ketok ketel deh makhluk ya makhluk mana itu kaidah kita bahwa roh minum nabi wiri kaidah bahwa hidrogen bador bin bin bisa ya kecel lo roh tapi ya coba takon ya coba panerang no ya kan ini nyekel jalan tapi ya coba jadi yang mudik roh pengiran, tapi ojo kon nerang. Tapi serapa harus plus mengatu dribble absor, bawa itu dribble absor. Terus lah aja jalan lah. Iya, tapi ojo kon. Ojo melakukan. Ya sepakat ya. Ini kita jadi ngasih. Jalan. Tapi ojo bok kon. Ojo. Ojo melakukan nerang. Ojo jujuran marera mentolong. Mereka yang ada masalah mau jalan, raiso, jalan nyamak ya, jadi kasih Nabi ya, kayak lomba masukin ke Masjid Aqsa kok lomba semuanya disuruh muji ini nyunsewu ya dengan kalimat-kalimat yang terbatas bareng wali Kanjeng Nabi ini pilihan-pilihan kalimat itu serat terbatas mau bilus sama wati wabil karena sih coba ambil kadang diredaksi nama hamdan apa hamdan yuafi yang berkamu ada di misalnya itu soalnya tersuai-suai bareng sekaku hati lanus di sana kan antar gambar neta alam karena antar kan Allah Allah aku sila serat ter pun pasti di bangun cikulos luas langit bumi cek kurang pun kayak jenengan mawar Allah kan jenengan nabi tak semua harus diganti oleh ya, ada agama wasi'ahu ilmu tak wis terus nang ning selatan ada dani amillahi wa ifdolis kok sing bisa ditentekno iku dipuli lampaten ana wasi ada agama wasi'ahu ilmu pokoke kula muji jenengan Gusti maca selawat tanpa kasih jenengan sejumlah nafas yang usah dunia nek sik ora kathah Gusti sejumlah ilmune pon kirang kathah pon jadi nak tahlilan di jiwa yo, ojo mikir hasil don. Yo kalau semua nggak sing tahlilan di jiwa mana lah yo, ojo mikir apa hasil. Ada mikir, dua kaji ki, wah untuk ini. Lima kata masih so, kaji ku gelem, mau sarongi bener. Ojo geman mau lo buka. Eling tuh nak kalimat to iba, aku melebok nopo ending suwargo. Makanan ya sebenarnya. Tobat ya? Tobat tenang ini. Tobat tenang? Tobat. Cobion tobat. Warat. Warat tenang ini. Karena sampai tahlilan ini, kok aku ambil no kalimah? Tobat. Marhaban dari kalimat itu. Kok yang mana? Cep disamani lah wis. Dunyo. Jadi jajah gak disamani. Gerem banget. Ya,
dadi niki mau mundi wasi mansur ismo subhanallah bil alizan wa muntahil ilmi wa mabarakatuh. Lan dadi imbang-imbangane harus. Maksude misale aras seluas apapun anggap aja mau subhanallah seluas itu. Tapi ya maknane sing penting ora terbatas no. Boten napa? Terbatas. Sami maca pujian ya alhamdulillah minal mizan wa muntahil ilmi wa mabarakatuh. Allahu akbar ya bil asam. Misalnya gini ya, kita memuji Allah maha besar. Kadang-kadang kita fasa itu benda di duwe, benda keturunan hajati lagi punya Allahu Akbar. Padahal fi kulli hal ya Allahu Akbar. Kemudian Akbar yang nanti kasih lo hajati. Nah, itu kan berarti mengkerdilkan Allah kan seakan-akan Akbarnya itu nunggu kasih kasih. Jadi kita rasa nunggu Allah Akbar di setiap saat. Mizan, ya kasih Allah Akbar. Cuma kayak rafas yang mesti. Kayak pelo model ya. Nara dibeli punya Allah pas. Innalillah. Jadi kula iso ngeten iki baru kaya ngaji ya. Teng kaya ngoten ketika cerita kitab Syauqi Warido. Kaya ono bab kitab Syauqi Warido. Iku cerita nabi dari makom standar naik-naik sampai nabi reso nyifati pangeran terus pertama kan Allahumma ya misal ini a'udzu biridhoka min sukhtika wa min sakhatika. Tak mau coba video, berbeda kalau alime, berbeda tak bingung ya. Saya mau coba terus. Sukhtika atau sapatika ya? Sukhtika. Ayo, paling-paling. Saya mau coba. Sakhtika. Sapatika. Sakhtika. Oh, kalau kalau gitu mu. Ya apa? Napa sudah tahu? Sakhtika. Kena kabe. Benar. Iya nak negara pujian min sapatika benar. Tapi nak rindu bawah rindu balite terus. Kasuhten warido. Nah Alfia jelas. Kasuhten. Lima aja. Kafe brunak lu kasuhten wari. Tapi sokoten ya agak. Kita ngarang karmona. Lu ngomong gue dari kiai faham tadi. Maksudnya ngerti ya variannya wah. Variannya. Kan pertama kan aku tuh diri itu kan. Min. Safatika wari. Safatika wari. Safatika wari. Apa nato mau cowok? Terus bagi mu'afatika min hukubatika. Nah ini kan masih terbatas. Seakan-akan urusan Allah dengan kamu itu sedang rindu atau sedang benci, dan Anda sedang sehat atau sedang sakit, itu membuat Anda urusan dengan Allah itu terbatas. Belum jelas. Iya, belum jelas sih, karena masih terkait Anda. Seolah-olah itu masih terkait Anda. Anda takut gak diridoni sehingga bilang a'udzu biridhoka min sukhtika. Ya, wa bi mu'afatika min hukubatika. Terus Nabi akhirnya meninggalkan semua kasta makhluk. Maksudnya kasta makhluk sudah tidak mempertimbangkan apa yang terjadi pada kita. Ini dawuh Isa bukan dawuh ibu. Akhirnya ngendikan wa bika minka. Wa bika minka. Sudah tidak terkait dengan makhluk lagi sudah. Wa bika minka. Dan saya andalkan untuk ketemu jenengan ya berlindung jenengan. Bisa apa saya di depan jenengan. Jadi pertama masih terkait makhluk. Video kami suktika atau misalnya kamu kutu macam video, aku jadi wong tua macam suktika di neng kafe amang ya, macam sakotika di neng gusafi, mungkin kan kayaknya wes itu. Tapi kok nak pas wiridan minas itu lah ya, masuk ben video min suktika wakila misalnya masuk wiridan wakila wakilan jadi malaikat pamer. Apa ya? Jangan lah. Aku tu video tu kan, apa ya? Sahutika. Apa menerima bagus? Sahutika. Wabi mu'afatika. Nah itu masih terkait kita. Kita yang makhluk ini masih kita bawa-bawa di depan Allah Subhanahu. Itu sudah keren, tapi masih bisa dinaikkan lagi wabika minka. Ya sudah, ada tentang kita. Apa? Wes duduk ya, entah wes. Tapi jadi muntah lagi. Muntah lagi. Mana wiridan ijek muni wa qodiyal hajat, ikdi hajat. Ijek tentang kamu. Permusal. Ya permusal. Wes wiridan paling top wes Allah. Oke karep apa ya? Allah. Paling top ya. Mana kak aku harus santai-santai apa amam ya Allah ya Allah. Wes enggak ada yang disebut. Allah ya Allah. Baru beli kalender ke kosong kafe. Tapi ya, baru kosong kafe ni. Ya, beli di toko ya. Jadi ketok nak kaji nabi, nabi Sayyidul Awalin. Jadi yo kafe kalau nabi, tapi tetap beda ngelam ulama. Orang mau terus dia, us beda. Nak kaya ngelam nabi jenar ulama ya.
Alam ibu sakit sikit ini, engkang di tunggu-tunggu siapa? Tetap langsung nengawai mas. Saya nyapa tidak nih bang. Aja nanti dia nuan, kira poti ya. Berat. Iya, tapi nak uang aja gak kepikiran. Kau pertama muji. Nanti. Eleng-eleng. Jadi pertama terkait kita di Ridho kah? Ini gak apa gara-gara toleransi malah bingung ya masalahnya. Amin sakot tiga. Nah ini pujian apa gimana sih? Nah ini pujian. Yang pujian Ramadan? Sakot tiga. Iya pujian ya? Sakot tiga warna. Anas Kaluka. Asal Luka apa Asal Luka? Iya gak? Asal Luka. Asal Luka. Iya. Iya. Warna untuk gamin sakot tiga benar. Iya. Nah ini susten apa? Ini Alfiah apa? Mama Atamu Khalifan Imam Mato? Sabar. Kasuhtin baru itu. Tapi nak saya Firido kamu sok ini sakot tiga musuh itu muncul. Firido apa Firido lagi teh? Sakot tuh lah, sakot lagi teh. Biasa ini sakot. Nah kalau ya sakot. Ya sakot tuh malah rawan. Warna aku Firido kamu min sakot tiga. Warna. Tapi kok nak dua mau milih salah satu? Babi. Kok nak ngomong babi? Iya. Wajar. Ya jadi apa? A'udzu biridhoka min sukhati. Ya terus nanti a'udzu biridhoka. Terus wafi mu'arafatika. Nah terus naik ke puncak cara ya aman gedung wis entek ya wabika. Itu kan sudah ada bahas diri kita. Wabika. Selalu si sanaan alaika anta kama atnaita ala nafsi. Jadi Allah tidak disifati memberi nikmat ke kita. Kalau itu kan masih tentang kita. Sing mayakno pidatone Tuhan masih tentang kita. Tapi wis ditekno selalu sisana nalika eh sama anta amla wa ta amla fa inna apa data kal alia wis mahmuda di dadi ya semua komes gak penting wis dijeran mari ngene marbu date jenengan iku pun perlu dipuji gak penting tentang kita itu gak penting laukun tawahdak fi arsik la hamdaka hamdan ya semua umpama apa iku dhewean tetap kita dipuji ora usah ngenteni di prestasi gawe nganggur-nganggur iki. Wah, saya orang usah ngenteni ngono muji pangeran. Paham ya, jadi pokoknya merasa Allah gratis tok wis. Mulane muji pangeran ono loro ya. Muji sing kowe komersial karena Allah ngasih nikmat ke kamu. Proposal. Nah, proposal. Ada muji karena lidatil jamal fi dzatihi ta'ala. Memang Allah layak di puji. Sudah sikap penting. Mane wong ape mati ora disunatno macam-macam jenengan apa. Ngono sekali kowe muni jalan swarga, tarwangi ini nang gak bisa. Wangi ya barang harus ngetoro to hak swarga. Gusti kowe bun roko iki isin Gusti kula terkenal juga. Ngono barang. Malah panjang, panjang ceritanya. Malah panjang. Ya mau apa. Sabar Allah wae. Lha iku hebat Imam Ghazali. Terang ngono Gusti nang ngene. Nara bejo ya ni kita bisa ki warabali. Imam Ghazali nerang no. Kena apa kaji Nabi beritanya kok dimulai biri toka. Mereka biri hubungannya Allah be makhluk dibakas atau makhluk be Allah dibakas. Tapi nak isma komfana dirinya agak dibakas. Ibu tiga, sudah agak bakas tentang kita. Lalu terus cari yang tasawuf mulai ujian ni makom apa? Fana. Fana. Aku rasa fana ikan malah. Fana wali lo. Wali. Murah wali ada bebek fana. Paling lagi kiri. Perainya kan ketara. Ketara. Aku ketemu Majdub itu tetap ketara Mas Nuri. Nah, Majdub perkara kiri itu setan tok abu. Lha kan gara-gara aku dudunya ini stres kan. Iya. Mas Nuri asli ku nur Mas apa? Nur. Hawane ku kaya anu. Kaya hadiah. Ya ben iki ngerti ya. Dadi kena apa nanti ku akhirnya dimenangkan ning gone kon ngimangi ku yo ono kaya napa ono ujiane sih ora langsung gratisan yo kompetisi. Iki kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak didono carane muji Nabi ne pengiran. Dari sekian kalimat yang kita hafal saja sudah seperti itu, apalagi yang dibaca di aksa saat itu. Tapi di antaranya yang dibaca yang kita hafal itu. Alhamdu bil samawati wa bil ardi masih terbatas kan ditutup wa bil bulma amin sayyidina Allah ini jari mufasir-mufasir nak ngendikani walillahil matsalul a'la Allah itu punya perumpamaan tertinggi tertinggi maknanya siji
apapun hebatnya uang asal tidak ada padanane walau fi akolit wajib meskipun sedikit saja tetap mau sing madan kondang tenan jorong ada saingan jadi al-masul Allah wa al-fardul wahidus sohman ya satu itu nah, akhirnya kata satu itu gue pujian ke Sabil Qadir ini anta wahidun fisama wa anta wahidun fil ara wali kok roh duwe roh pengaruh wali kok ramutu nah wali tenan ya anta wahidun fisama wa anta wahidun fil ara jadi gue ada gawa ya gue sarah ya aku roh ya wadok lha iku jenenge wali. Mergo ketika hibah itu maknane ra tertanding. Tertanding iku maknane ijen pemain tung. Lah nek hibah ta kaya apa ta ono sing ngembari tetep jenenge ono pesaing. Akhirnya kata Wahid dipilih Syekh Abdul Qadir Jilani anta Wahid dan sama wa ana Wahid. Sebetulnya itu Syekh Abdul Qadir bukan orang yang pertama. Yang pertama itu Nabi Ibrahim. Nah, pertama yang melafatkan itu sebenarnya Nabi Ibrahim. Cuma sing populernya kita lewat jalur Syabat. Ya baru kayak manakipan mau coba. Baru kayak apa? Dian kan Nabi Ibrahim itu kan ngambek muangkel. Muangkelnya Nabi ya, jadi keramat. Muangkel repot. Ngomong kurang ajar bisa. Gaya bumi ini jenis ada orang jenis. Misalnya kayak aku yang lebih mau uang raro sing duwe ngamal tuh. Lebih mau uang ya, gak raro sing duwe terus ngombe, mangan. Orang peduli ya sing duwe, ngawur gak ya? Ya ini uang-uang gusti, manggun bumi ini jenis ada orang ngasih gawe jenis. Jadi Nabi Ibrahim ngomel, ngomel ngomel wali, ngomel nabi. Tiang-tiang ngawur tenan, manggun bumi ini jenis kan tidak tahu yang menciptakan itu jenis. Pakai airnya jenis juga mereka tidak tahu kalau menciptakan jenis. Ngawur-ngawur, ngawur-ngawur. Wah ngawurus, wah tersiksa. Terus lagi yang nanti masjid itu tersiksa. Tapi masjid itu wali asli nih, asli top. Oh. Terus gak iso disembuhkan. Terus dari pangeran delok Jibril, malaikat dia delok Jibril itu raiso mari, nak orang tak terang orang raiso mari. Apa jenis Ibrahim itu nak tak terang orang raiso. Akhirnya demo Robi. Antawa itu sama wa ana. Dadi ya Gusti sing roh nak jenengan pangeran kok kulo tok sitok til ning bumi. Paling jenengan ning langit sing roh jenengan pangeran ya jenengan tok. Lah iku mung pangeran ya sayang tapi rada sakit. Ada juga nek ning langit. Juga nang langit roh malaikat ribuan miliaran do maca tasbih. Ora hip sing roh ya akeh. Tapi nek terus meneng mah berkode kanca-kanca tasbih. Mulane fa ini stak baru faldadina inda rabbika yusabbihuna. Jadi kan aku pengen mirip malaikat kudu maca apa? Tasbih. Karena ketika Nabi Ibrahim maca tasbih di bumi dhewe, anu saingane mbek malaikat nang langit. Mulane kita ijazah iki ben ono miripe malaikat sithik. Sithik duwe pangkat bapak terus. Duwe. Sak paket guys, apa? Harta. Harta. Ora ora ono apa? Kiai. Harta, wanita, harta, wanita, harta, wanita, asal wanita, omongan ayu baru. Wanita sejauh paham ya, jadi akhirnya Nabi Ibrahim juga noning langit. Gak sama ben ngerti hebatnya Quran. Yes, tangiati khidmah Quran. Buat khidmah jenengan ruwet. Jadi anggur wong nabi tenan itu tersiksa nih nak Allah berarti puji. Nak Allah itu. Sopan, buaya buaya di mana? Sopan nanti kau jaga kamu coba. Sopan lagi tu. Aku kan enggak nanti salam terbelat senang. Bakal wali. Mungkin pulut seringi wong terus nanti kultus ya susah. Aku sambil dia mau catat sebagai berarti senang aku susah kau. Wah, teman urut tentunya bisa nih bapak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iku putune Nabi Ibrahim. Iku kanjeng Nabi nak ngandani cara pangeran ngandani Tuhan. Tenang ya, sesuk tak kei dhuwit kan terus sahen. Ya tenang ya, sesuk tak kei dhuwit. Nah, Nabi ra iso digandani ngono ra iso. Nabi pangeran ketara anak Nabi ku Nabi. Wasbir ala ma ya. Wis mat cangkeme wae elek lah wong kafir ora paham. Wasabi bihamdi. Sesuk sing mung maca tasbih. Dadi Nabi ra dimusuh wong kafir cangkeme elek. Hiburane ku maca tasbih. Kue tadi musuh ibu dan ketik duit. Remuk. Remuk. Ada potongan yang kau itu. Jadi ketoron anak bila. Wasbir alam ya kau. Iwa sabi. Jadi kotoran nabi berhubung kan gak ada hubungan nih. Mereka nyibir nabi, gak percaya nabi. Ibu tadi bahasa mat, semuanya dia mau coba. Tasbih. Terus nih, wasfir li hukmi rabbika fa innaka bi ayunina. Muhammad ana wong kang melek ning kowe ge tenang ae, kowe tak awasi aku tak lindungi.
wasabi bihalal. Sebab itu tak tusuk. Kenapa seneng? Karena yang disenengi Nabi itu zat yang tidak terbatas. Rupanya Allah Subhanahu sing gedhe Nabi wong-wong sing terbatas dilekas mate. Utawa rubah dadi iman. Berarti kan kemarin cemen kan digedhingi wong sing iso entek. Sing disenengi zat sing ora iso. Ya terus wae. Lah iku jenenge kulillah sumadzarum fi khodihim. Iku syarat dasar daftar wali. Jadi orang-orang daftar wali ideal sudah tuh paling enak orang-orang. Daftar wali besar ada kok. Sudah tuh paling enak orang-orang. Orang ini kok orang tafid loh. Daftar tes-tesan ini kok. Jadi tes orang gagal. Jadi Imam Syafi'i ngendikan ketika wali ku wong sing fasihan ila maka nafi dzikir rabbi. Wong sing nak muji pangeran terus fasih. Jak muji liyane pe lo. Dadi coba tuh suatu saat nang. Ha duwe gunane duwe opo? Bapak nang gunane yo opo? Alamat. Alamat wali. Nang sing ngono lagi alamat. Terus wafi masiwahu kana fil waro. Ketika dijak bakas liyane pangeran ajam terus pelo. Dadi Imam Syafi'i wis ora iso apa. Mandi sik wong ahli fikih ya wali, mandi sik ahli fikih yo ngalim tenan, sufi tenan. Saiki ora ngerti fikih men ngukumi wong. Ayo wong liyo desa Jumatane angin nggih masjid yo gak gampang, sing syarat kok gak pas iki blate. Karena sing Jumatan sing lagi gelem Jumatan 20, gak sah iku kudu 40, sing lagi gelem 20 mohon maaf. Gimana rasane? Yo ngaji sing khatam to, ben ro kaul-kaul ning tentang ada Jumat ora kudu apa? Jumatan. Ngaji ro khatam kecangkemen kudu. Lah mung sing gelem Jumatan lagi 20 kok tekan 40. Tambah iso apa? Tambah jenenge Fred. Ngaji to, lu nemuke yo ora usah dadi kitab. Nemuke wis ana basu ila bulkini yu ana ni koryatin sing lamnya blu ada duhum arba'in. Terus jawab ngomong Jumatan ra apa-apa anut kaul sing darani ra usah syarat kok. Jumatan kok. Iku nemuke wis ana apa menan kitab-kitab saiki kok tadkirun nas kan yo pak. Wis ora usah. Lah sing rapati ahli fikih meniki wiridan yo ora ora. Kalau suasana, so sering tak boleh. Khusus saya ni masuk di perumahan. Perumahan, ya. Jangan kira yang 20 itu hanya nih di seorang mas. Nih kota perumahan juga sama. Ya. Karena sudah ada masjid, tapi penduduk yang di rumah itu misalnya perumahan elit. Kan tak mungkin gue ngene-ngene kena rumah elit. Lah akhirnya sing Jumatan nih kalo kan apa? Terbatas kan sidi kan. Lah sing sidi mau mendingan ya mas kodak. Tapi itu Pak Bahar, 3 bulan lagi itu langsung di atas 100. Kenapa? Kita pindah baru kita tol. Belum supir kita, belum membantu kita. Oh. So, saya pindah papel langsung rong atas. Nah, ketika cek rong lot, apa abis ini Jumatan enggak, Pak? Jumatan. Kamu tata kiai kiai itu? Nah, mustatif. Harus apa? Mustatif. Mungkin. Aku harus kiai tenang kiai ini. Udah, pokoknya saya pegang, apa? Yo. Nah, kiai ini Tuhan, Tuhan kiai, yo. Aku sapi wis kiai, kiai Mansur kiai, aku kiai ini, kiai itu. Maksudnya kiai ini sama-sama tuh. Ya maksudnya kiai ini bingung-bingung ini. Maksudnya si kiai tenang serap rutuh ke si kiai ini. Si kiai tenang gak usah. Kiai ini. Bingung-bingung ini. Kamu ini cek golek-golek. Pas golek sopan mas, pas ngedul suka paling pinter. Ya jelas ya, terus Nabi nak muji pangeran sampai ini. Jadi songgol lafat apa yang Mansur Tanah juga dia pertama. Ada Dakhulki, Waridu Nafsi, Wazina Nafsi, Dewi Imam Nawawi. Makhluk yo terbatas, sehingga terbatas ilmu. Wah, di situ tuh wami dada kalimat. Lah wami dada kalimat kan enggak terbatas. Wong kum lawa kalau bahr wami dada li kalimat tadi. Lah nabi dal kubra. Kala rafidat bahr kubra tanpa ada kalimat lalu jinna bimislihi. Jadi gua kayak apa dilipatkannya enggak akan bisa nulis apa? Midada kalimat. Ya clear dia jadi kalau suara mangke steering ngawas yang dipimpin
ya mansur ke sampai mau seminggu tiga kali. Sekiranya ngaji mau, bareng ngaji bubar mudah-mudahan. Sebetulnya nak teng Jogja riyen bareng ngaji, tapi di Jogja kan dari awal gitu. Jadi ora sing bubar ning kene kene tak mulai ora sing bubar, ana malaikat sentimen. Bu jajan mau tasbih. Ya tepat e malaikat e pas sapian, Mas. Pas lagi sensitif kok. Lah ibu cara yang mau tasbih malah mulai. Perkara. Nah pas rasa sensitif sih dimaklumi. Anjen wong dhewe iso gak. Apa semua? Pas sensitif malah. Mohon kula baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qur yauma yusar. Ing dan nalikane den kiring. Kita kira aja to yusaru bener. Nggih. Wa yauma yusaru. Ada. Mergo sebagian kira wa yauma nasuru ada wa. Paham ya Mas? Jadi kira ae napa wa yauma yusaru ada wa. Abe wa yauma nasuru. Ada wa binasbi. Wahyu mai sarungan yang dalam nanti buat kurnan ini ngasih royal mai sarung dalam nanti kane dan kirim pilihan iklan ya berarti nama Yusaru Banuni London Al Maktu Hati kang dan Fatah Wahyu mana suru Wadomisin dan Domisin berarti Laksuru Seto Wahyu mai Yusaru gak berarti nak London Maktu kan Naksuru kan kan otomatis Mas Nune Fatah berarti sini Doma Wahyu mana suru pidato raiso anak ini Okay. Kak angkat. Wan Fathu Hamzati lan Fathu Hamzah. Berarti ada Allah. Allah. Maksudnya Hamzah ya, Pak? Ada ya. Hamzah ya, Hamzah. Maksudnya ono-ono kuwi opo nang ngono mana sing maca bingung to. Nang dino aku ngiring pira-pira musi apa tak giring lan nari maring neraka fa mung ketemu akeh yusa unat di kene kabeh yusa unat di sini kabeh pokoke kabeh nunjukno kudu awas wanahu wong sing ning dunya mlete-mlete kok ya giringe neraka ya kok meneng ae mbok ya pas iku brontak ben ketok gagah yo iya mlete ning ngono ning dunya bareng digiring kok kutuk padahal seperti mau neraka lho mestine kan brontak revolusi yo top lho kok revolusi ning masa sing liput top kok maksudnya jadi pengiran melihat yang mana baru digiring ya kok ya kok runtuh padahal ngerti giringnya mana rokok terus mengira top dengan menghinakan wong sira bener kata ida majawa sih kan alikan itu kosong mati mayu zaidah itu kosong pengakeh mesti zaidah orang mana nih tapi disebut ya ono gunane sorok balago ya ono ono nak zaidah berarti kau ono gak bawa buahmu orang bantem ono sok sembrono hatta ida majawa itu kosong pengakeh hari neraka zaidah mongkonya kesini alai dimelarat yang atas wakil wassamukum pendengaran wakil wabsorurum lan peninggalan wakil wajibuturum lan kulit wajibuturum bakal yang malu wis digiring neraka, tubuh yang dulu dijak maksiat melok nikmati barang neraka nyeksa ini ngerugeno jadi ya lucu, awamu ya lucu zaman ini dunia, wajak maksiat itu gelap barang neraka nyeksa ini ya rafer jadi apa? Kafer jadi beri patung gua, anak buku jelalatan dulu cewek itu di sini dunia melok nikmati, sobat nyeksa ini pulau gusti seksi ini wah, nanti apel rafer nah ini MC nya ganti apa nomor HP nya baru ganti jadi lucu tubuh dia lucu neng dunia melok sebenarnya itu ya kepeksa sini dia nanya kesan itu ya kepeksa kan cerita ini gini ya Ali kan jadi menusul kurang ajar pengiran suti bata kan bareng misalnya orang tenan misalnya Tuhan maksiat misalnya tapi nah orang nabi kan yo fatah saya misalnya maksiat ibu dengar pemikiran aja bantah seksi ini sinten Gusti nak pulang maksiat terus malaikat rokib atin ditekan no malaikat hafad itu gila capek tamu gak fair Gusti itu kan orang lain mesti kepen berat no pulau dia cekurang aja pemikiran Gusti kok yang kepen seksi sinam bantah yang ada unsur saya Gusti jadi cerita ayat ini sebab binus dulu ya, tak balik ini ya kena ini kena gue pidato lumayan ini kan seksi ini Rocky Martin mas yang tukang nyantet itu kan ya pokoknya sabatan ya, hafadoh tukang apa? Hafadoh atau hafidin istilahnya Quran kan wa inna atikum lah hafidin ki roman daging bin ya'lamuna matah lumayan, yang ngarep-ngarep pakai yang apa kudu moco nih gini ben kita ikhlasi kan gak ada bayaran nih jadi kita ikhlasnya namun itu yang belah kan ada alam loh alam ya nanti aku balik di suara mati ya apa lah Afid-Afid
Ya terus ya masuk akal. Gusti yang nyaksikan saya itu sampai kira Roke Patut itu dokumen. Itu orang lain Gusti mesti sentimen. Jadi gambar Roke Patut paling iri pas iku dadi wong aneh ya. Kurang ajar terus ini ngarepe pengiran jadi sebentar. Dari novel baru. Novel baru ya. Terus dari pengiran terus kayak pensiksi sing piye? Yang diri saya supaya fair, Bang. Wah, wow, pengiran beneran terus dikunci tek. Awak yang jaksa ini. Ya matas itu. Ayo matas itu ali. Mau mas akhirnya tukaran internal. Tukaran internal itu iku piye kok ya, Bang? Kalau mati. Itu zaman lemek-lemek ya ora rasa. Kepaksa, artinya ora gendem. Mengani sebut ayo manah tim nah tadi mesti kudu dipaksa. Sedok aku wae. Ya karepe yo mah ya perkara. Mbak rasa. Ya mengani sebut rasa bantah yo ben seksine tetep roke. Iya. Oke, kan enteng yen roke batet kan ning dokumen. Ora pangeran sakake kowe mergo jujur. Terus dibusak kuwi gampang. Lah nek kulit dibusak setrika. Panas nih. Ya, sebenarnya jujur ya. Jujur. Jujur. Saya masih yang dia disitu. Lupa. Yes. Yes. Lu masih yang jujur. Ini catatan dari kepala itu benar. Ya, itu nyawa malah. Jadi itu ceritanya yang harus masuk kitab-kitab itu di travel. Sebetulnya itu sempat persaksian hanya cukup rokit. Ate. Uang ini yang berengkel. Ya, mereka dene pikirane iku Roke Patut paling sentimen Gusti. Wong aku dhewe rodo kok dene ra dijak kok piye. Aku kecewa. Pengiran, lha kowe sing percaya sapa ya diri saya sendiri. Sistem tujuhnya dikon ngomong. Ya malah entek. Akhirnya tukaran dhewe kan. Ana Bapak Kuntum tas tati luna ya syada alaikum salam. Terus kalau antoko nabo, berarti antoko ulas. Pun mau melakukannya saya ni, biar mungkin saya kuyorok pasar. Dari kulit dek antoko nabo, berarti antoko ulas. Kuyorok cepek. Nanti kerti ngono, munide. Nah, ngaji ini susah, pinter. Ya sing syukur ya ngaji Quran. Kula mulang dengan ora krana jenengan sepindhe wong Islam kudu ngaji napa. Nah kebetulan sing iso kula kula semua. Artine kula ora niat mulang mboten iso wae titipane Kanjeng Nabi marhaban bi wasiati napa. Iya, jare Abdu bin Mas ora teng rumah ning rumah jenengan. Nah ana wong seneng ilmu dikon nyambet bi marhaban bi wasiati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dur temen. Monggo monggo tiyang. Ngaji lho, sowan. Ngaji. Ngaji. Kaono hadis tentang sowan ngaji, yakin ngaji. Ora ono hadis sowan sing tentang iku ora. Iku hadis apa? Ngaji. Ngaji jelas iku. Sedurunge tek-tek sowan aku wis ora ono wong kepengin ngaji, ora menangi. Menangine kuwe jelas tentang ngaji. Ora tentang sowan. Ora tentang sowan. Itu tegas iku. Ini ana wong liya sing seneng sowan nggih monggo kowe golek kiai sing seneng sowane. Kaya to. Aku lan seneng ngaji karena lebih gampang. Harusnya kowe sowan maling siji loro cetak kok pribadimu terus ngene kan tentang Quran, tentang jalalain, tentang sawi kan luar biasa. Ngaji ra mbayar ra usah podium. Untuk ilmu akeh kok. Timbang podium rong jam untuk rong ayat. Tapi ya mesti arep. Sampeyan tetep ana menangi kowe di auditor kepa itu tak bi lho wis tak perkara ngono. Wis ora rasane dadi kiai buta urip buta macam-macam. Wis. Sakit tetap sakit. 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 Sakit.
Ata ira majahu wa sayyida alim sambuhum lari ke Jawa namanya alim larat ya Mas. Lagi kula namanya alah melarat. Sayyida nek saeni alim melarat ning atase wong akeh apa sambuhum maksuru majuru di makanu. Akhire apa lu li juri di lima sayyidum alim. Lha kok itu mati kok malah iki. Lima krono apa sayyidum nek saeni sito alim nek melarat ning atase gitu. Zaman kowe delok yo melok. Ngrasakno. Ngrasakno. Bucok ora karo-karo banget. Terus kok antoko napa alladzi antoko. Antoko apa? Ngucap no. Ngucap dadek. Dadek no ngucap apa ya? Enak ya. Apa ngucap no? Ngucap apa? Ngucap apa? Kan dikomplain. Kok kok ngisi malah ngrasakno kok saiki dadek no ngomong. Nyekseni kita sing rugekno. Kalu antoko. Apa dadek no? Ngucap. Iso ngucap. Suwi temen saiki sing nulis dodok. Antoko dadek nang ngucap kok ngucapno nang kita sapa Allah. Apa ada tidak? Antoko kang iso ngucapno sapa lagi kula sik iso saben. Dadi aku dhewe ya ora kepe nyeksa iki sing rugi ana awak. Engko aku mlebu apa ya melok iki lho rumah sakit. Tapi ora iso apa-apa. Iya kan dak kok dire yo mek. Ora kebun roko ya apa? Melok. Al-Qur'an itu luar biasa. Cara kowe dadi aku nyen supen ambek Qur'an. Maksudnya ora kesem antuk, Mas. Seneng tenan maksudnya. Ora usah payu sing makna sono. Ora usah pidato lah seneng. Seneng didati iki maksudnya. Wis luar biasa Qur'an. Jadi mlane juga sama sia. Mlane dewe mufasir, nak kepen ra ono seksine ya aja maksiat. Dadi solusine yo. Aja maksiat. Tubuhmu jangan dipakai maksiat. Ya kita yo rai-rai gini. Milih istighfar atau milih maksiat? Eh, jujur pol. Meminta maaf lebih daripada minta izin. Allah di antoko kula sein. Allah gak akan kesana sopoh nut kohu ing ucap nosen. Gak mas ya? Nut kohu ing ucap nosen. Wabau tei Allah iku al-kola kau gaya sopoh wakum sirah kafe awal aman roh. Lalu ini misalnya ilat iso ngomong. Ya berkara sih gawe. Tapi dana apa ilat tepi tangan. Wong ilat yo daging, tangan yo daging. Kenapa ilat iso ngomong? Daging apa? Tangan ra iso. Mergo ora tetep. Lah saiki bedane apa ning ngarepe apa? Gawe pupu iso ngomong, tangan iso ngomong. Wong ketika ilat iso ngomong yo ora karepe. Dewe berarti wong ilat kuwi lho ya. Wong setru gak di ilat jatane ora iso. Wow. Wah, cara kanjeng Nabi besok kono main sempet. Seneng Mas umat zaman kene ngisik do gelem ngaji. Ngati kok nyambut. Oh, do bimasan yo nek ora wong kepen ngaji sambutan marhaban. Mana tak rewang gak apa ngaji tak siap lah tenan. Belum ngaji istafakur meneng kanjeng nyambut wasiat Rasulullah. Bukan nanti kusir tu. Tapa ya aman. Kau nak ngaji tak siap nonton. Yo ilmu ni, yo mental ni apa apa ni. Benar ke yang lain? Iya. Wasiat yang kaji nabi. Gak kiai, gak mutin. Sembrono. Sembrono. Ini mau spesial ke apa? Spesial. Apa kata? Sing titip. Sing titip mau kaji nabi, mau si titip-titip kue kaji nabi. Akhirnya Abdul bin Mas'ud ana wong ngaji langsung disuwang. Marhaban di Mas. Ora zaman. Lah kuwi kok datang Kang pasang ase ini wasiat Rasulullah. Oh, mak gue ora tak pasangi. Tapi yang jelas ora perkara duwe, aku duwe. Nek kok tak duwe, iku wingi-wingi kan nak orang pasang perkara tetep duwe, duwe ora. Di Rasulullah. Yes, ngiling-ngilingan. Kita di mahabbah Rasulullah SAW. Wa ilahi turja'un kila dan da'una pengini huwa mingkalamin sulit. Kita di da'una ilahi turja'un mingkalamin sulit wa kila mingkalamin ta'ala kalah ibadah. Wa mungkir uru koribun barak makoblah benal qadir alian sayikumita. Dan sing kuasa ngujud no keidida'an wa ya'adatikum badal mauti ahya'an. Iku ya qadirun kuasa ala into kijulitiku mengatasi mas ngucap no kulit-kulit urut. Masa di mana nih? Kuoso, dah dia nak kulit tapi so mengucap. Jadi saya kisah mana nih? Tapi dah jadi mana nih orang?
kuwasa dadek no kulit tem iso ngucap tapi saiki sing maknane kanca tak kitabe buah gayane kok ngalih jebule jebrak sabar 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 juga sia-sia ala ento ki julidiku ing atase apa ngucap ngucap golek tok. Utowo dadekno golek tok iso. Ucap. Padahal iku mlah dadekno anggota iso. Ucap. Wa ma kuntum lan ora ana sira kabeh tatasiruna kok ya ora ditutup sira kabeh intertika gunalikane nglakoni sira kabeh wong isa ing pira-pira barang elek min ayya sadalikum samukum. Lan ape kepenak disekseni yo. Zaman iku kaya aja melibatkan anggota bocah apa. Nah kepen ora bersaksi yo aja gawe. Ora aja gawe terlibat sih, to. Nah orang menjadi seksi ya juga we terlibat masih ya gampang kan jadi pengiran apa nak kepen ra disekseni yo jo jadi ini lah nak kerak kepen disekseni Sri Wiwi ayo jo ya ada lah gara-gara mungkin akhirnya kan jadi seksi kodok bujumu kan masalah nak kepengen orang kesaksian Sri yo jo ya ojo kok supir mbok amuk pabe mbok nah, nak penora ya Mas? Yo jo. Malam proteksi supir pendengar wah ben kabeh disalahno. Diproteksi ya. Karep bayarane kurang jebol. Wong diame kurang jebol. Wong diame kurang jebol. Jebol tenan. Pengiran enak oleh gojo. Nak kira aku benjek seni yo jojo apa? Jojo. Penak suwe Quran benak wa ma kuntum tastatiruna. Ayya assalamualaikum semua. Jadi cara-cara diterang nongol. Tenak aku kepengen ora yo jojo. Ojo jam maksiat maksudnya apa? Li anakku krono satu mri prabi kulam tu kini orang inta orang yakin sira kabeh bil baksi. Walakin do satu. Semari buah elek kelakuan amur gue nyongko indah sekitari unalikane tutupan sira kabeh anak buah halaya alamu kajiro mimma tak malu. Gue malah tersinggung. Wes maksiat, pecundang, ijek nyongko aturan nulis. Walah, alhamdulillah wong mukmin kelakuan ora ngono. Ya maksiat tapi ijek wedi. Iku ora mlebu do nantu ana wae. Lah ya iki berita gembira. Ya wong mukmin sak gendho-gendhone kan gak ngono, Mas. Ijek duwe isin apa? Sik. Yakin dicatet ya. Ya, siap ya. Iku pokoke iki wong iki mari marah kan mergo walah gendho nantu ana wae. Lah ya Allah. Wong mukmin kan wis aman anak babi kan yakin apa ya Allah mau nanti istighfar ya Mansur nabar ya nangis sesuai balik rela nangis tuh nangis nangis ya dari ternyata sih masalah besar bagi Allah Ta'ala nih gue nih sapi gue cara Allah Ta'ala memperlihatkan mantel noy gue kemudian apa anak buah lah ya aku luwe mantel noy ini alhamdulillah kita madhabi ahli sunnah apa? Wajah mah sesuai takdir. Jadi ahli sunnah madhabi kan mas dosa ya dosa tapi paling fatal itu apa? Istiqlal itu nganggap Allah gak bersa itu marifah. Terus nyatanya pangeran orang kok ngendikan wadhalikum dhunukum tapi ngendikannya orang kok wadhalikum fi'lukum aladhika tapi yang dimasalah Allah itu persangkaan itu yang paling masalah mau ngaku pangeran kok aranilah ya Allah jadi aku lebih menyinggung apa? Wah ini berita gembira kan gue apa? Wadhalikum temung kong kong kabeh mutada undun hukum persangkaan siro kabeh badal itu alaihi donantum birobikum iku naktun dati naat wal khobar iku ardagum yang menjadikan kamu hina dan sehina-hinanya kemudian anda menjadi rusak gara-gara kue darani Allah ulah ya Allah orang beresu padahal orang mu'min nak masyarakat itu jadi yakin Allah jadi catatannya mesti di lamat-lamat busuknya gampang Allah busuknya itu gampang mereka ini jadi keyakinan Allah ya Allah yang di soal Allah yang kini itu mereka anggap Allah itu Allah dan yang ini itu ardakum Allah itu merusak Allah dan kumisiro kabe ahlak itu yang merusak Allah dan kumisiro kabe fa'asbah terus ardakum fa'asbah itu semoga jadi siro kabe melalui khasirin setengah sanggung sing wes kena wes mlebu neraka fa iya sedulur aja boleh wes wong ada masa gak dijalalan mlebu apa sarung cara sabdo kok dijalani ngono nang tau sopan bareng disiksa ning mak ning gede kubur tili nate ngaji nih Gusti pisan ra nate ampun siksa turuti wae wae lha iki ora tahunan ngaji Oh, tentu mau butuh jalan, butuh sok.
Enak malaikate pas ape Mas sungkan Mas. Nah Mas mungkar nakir mak ra urusan. Kare pas ape ta ora. Tepat-tepat. Fa ya sabiru mong lamun sabar sapa wong akeh ala adab yo fanaru pas wong ben sabar ya monggo. Fanaru Mas. Fanaru monggo ben roko Mas wallahu ma fanaru. Sabar karepmu tetep ning roko. Wa iya tak tipu, lamun jaluk Bali sopong ake, ayat tu putus saya golek sopong ake lupa yang Bali, air itu atau begi, bu, di mana ni maksudnya mana air itu, tapi gigi gigi kuna mana ni bu, Bali ni bu, oh tapi maksudnya bener sopi mana bener kue gosopi, ilar itu wakila almana arujo ya, apa wakila almana arujo, tapi memegi jowo ya, nak utpa mana ni Bali kan, mana mana maksudnya tengkaran dia memilih mana air itu, gak di sini dia ni mana ni Bali. Mbok pasti ki kok muni. Lah aku niteni lah aku kiai. Mane maknane tetep nak njok bali, ora ana critane subun roko kok. Bali ning donya. Engko mau iki munjukno nak ora wong mukmin, Mas. Mergo gara-gara yakin Allah layak lah. Kemarin kasus besarnya ini kan Allah layak. Ngukumi Allah iku layak lah. Lah itu al-fariq bainana wa bainahum. Nek kita masih ngene-ngene kan tetep yakin Allah iku layak lah. Yo nangis sama ibu di pangeran waktu kenangan kan double. Marwah. Kayak kita DPR ya senengane apa? Marwah. Apa ya waktu Joko Marwah balik Marwah apa? Apa maknanya apa? Sengen apa? Sengen apa? Bali ya? Bali. Enggak kayak Mansur terkenal ya, nak ubah mana dong? Gak mana nih Bali soal untuk Ridho maksudnya di neng babiki tapi tetap menggoma mana nih Quran ya cara kalau Bali ya Bali mau ngarap-ngarap ke Bali mana anak maksudnya neng babiki loh biasanya orang ngono tapi mungkin selera ya lo kalau sensitif Mas padahal kalau ya orang sinau sobi tapi kan sensitif kalau kan atas sinau jadi eling kita langsung dikomplain air Ridho wakila alman arujuk langsung di iya lah berarti langsung di kerepotan. Wah ya saat itu lah menjalur Bali sepong akeh. Ayat itu butek sih boleh Bali sepong akeh alutba. Kan bandingannya ni gue ya. Neng gue Quran pong nakal nakal kan menila ali arci. Jadi apa? Pinginnya kan apa? Bali. Terus ketika disiksa muni rokir ciun saya kembalikan. Masuk berarti siksa aku ingin untuk Ridho kan aku menculotan kan. Jadi berarti siksa aku ingin mesti gak imagine kalau tak tentunya maling kok tak jadi cah HP. Ya kan normalnya kan. Ya dari sekian ya berarti kan permintaan pertama itu terus kepengen jadi wong soleh. Ya setuju ya sementara mana, kau rasa setuju orang orang mau, mesti orang boleh percaya aku. Kau ngangkat dah, kalau kau nentang aku orang ngangkat. Bawa rasuk ben boh, bawa sebenar kapan jadi orang. Nah aku tangan zul loh. Satu saat aku itu sudah tetap, saya kira semua lagi sudah tetap. Kau pulau suan, kau suan pulau pas ngaji kau gak kuat loh. Kadang-kadang sampe mau kaji Quran, kaji jalalen, uskoh luar biasa. Ketemu jamaatul mukminin. Wong tiang-tiang riyen nanti wong 40 mesti salah siji ni wali, kok suwe 40. Wah, ya. Wali. Wali pirang-pirang. Lu ning boten misale ya Amang atas nama Habib, ya atas nama Hafid, ya atas nama apa? Kan wis akeh. Sing atas nama fakir lu akeh. Mayoritas yo. Kalau wong dadi wali ku faktor kabeh, faktor hafid. Apa? Semarat, sumpah, bojo juga. Padahal nak Semarat kombinasine jamu bojo. Cepet tuh mangke. Tapi ra sabar ya bener terus. Yang tuku tuh sing golek sapa ngake alutba ing Bali. Ayo ridho tuh terus fama rumo ora ana te wong akeh minal mu'tabin setengah sange wong sing dibalekno. Lah lak rido ya il mardiyin ora sing di rido. Tapi kula suwun kangge makna ni Quran ini kan nyuwun sewu kan maksud itu milih lah tapi nek pas makna ni Quran kangge napa? Bali mawon. Karena itu sesuai kangge ayat nomor Rabbir jiyaun Rabbir jiyaun. Nggih. La ali amalu sholihan. Dan terus luwe iku kan luwe gampang kok. Kanggo padha Qur'ane luwe gampang kan ketika orang kafir disiksa kan
jalur Bali. Dan Quran ibarat nu walau itu lah adu di mana gua anu bayangan ni rai-rai ini tak kayak kesempatan mana ya pola. Tapi apapun itu kan lebih gampang kayak pola apa Bali gitu. Ya setuju sepakat ya. Engkau kayak bantah aku nak rau. Malaikat yang tersinggung. Saya tadi gua lamun jaluk Bali sopo ngake, fama umum orang ngake, minal mutabin, wong siti keha Bali. Saya ingin regani Imam Suyuti ya berarti wah iya tadi gua lamun jaluk di dosa pongake, fama umum namun kelakuan era bener gua jaluk. Itu. Fama umum namun.